pagi di hari Kamis 29 September 2022 jam 3.53 ya. Cumi beku. Ini di pasar Kro Bintaro ya. Nganternya ke sektor 5. Nganternya ke Puyuh. Ya, kasih ya. Ya. Sektor 5. Puyuh. Terserah mau lewat mana, tapi bisa juga sih lewat Sarmili. Aja Sarmili. Sepanya Sarmili. Sarmili, jadi itu posisinya itu sebelum McDonald ya, McDonald Pondok Aren, nanti ada gang belok ke kiri di jalan Haji Sarmili, nanti tembusnya Puyuh tuh. Ya, kita cari aja Puyuh Barat 2 nomor 11. Ah, gas lah, lumayan. Lagi tidak ada orderan halodoc, tapi ada orderan gosen yang lain. Hehehe. Ini gue taruh di luar ya, karena takutnya kalau yang visi-visi ini agak bau, jadi gue taruhnya di luar dari tas gue, di atasnya aja gue taruh. Aspal lumayan, orderan ketiga di hari ini. Tadi gue keluar dari jam 12:30, pertama dapat go ride di depan Ipin aja veteran, antarnya cuma ke kawasan Pondok Indah Lama, Kartika Kuningan. Terus tadi dapat yang lumayan jauh dari Hi-Fi Headquarters, itu di daerah belakangnya Ruko Pondok Pinang Center. Ternyata di situ headquarters-nya, markasnya, kantornya ke daerah Nusa Loka BSD. Dari situ kosong, gua nunggu sampai jam 2 nggak ada, dan sudah janjian dengan Kang Fadil untuk nganter belanja biasa, belanja lamur dan teman-teman. Sudah, tadi gua antar. Itu tadi gue baru on it lagi, lumayan lama nunggu, nggak ada lagi. Ini baru ada lagi, ya udah, hajar lah. Wow. Ya, sudah beberapa kali sih gue di pasar mikro itu. Waktu itu pernah ada, sempat dua kali juga ada ya, sama ngambil bahan makanan juga. Ini gue dapat lah. Pasar mikro itu biasanya jemput nganter customer itu ke daerah Cipulir ya. Cuma kali ini gue lagi nggak dapat itu customer yang biasa gue antar. Dapatnya ini, hajar aja, yang penting ada. Ini sengaja gua on cam aja. Biar bisa melihat situasi jalanan. Biarpun tanggal muda, tapi ya gak rame-rame banget sih jalanannya, karena hari biasa sih. Kalau mungkin besok Jumat malam Sabtu tuh pasti rame jalanan.
kalau hujan terus banjir nih sering. Iya sering. Susuri Ceger Pondok Aren dan sekitar. Lewat sini ya lebih dekat, cuma nanti yang agak lama nanti kalau masuk ke jalan Haji Sarmininya aja, jalannya banyak koldur. Jadi ya itu yang mungkin agak lama. Itu dia, itu McD. Jalanan lumayan worth it lah ya buat shortcut nih jalan Haji Sarmili. Tembusnya udah daerah Puyuh nih. Situ tuh. Ntar kalau misalkan nggak bisa ya tinggal jalan kaki aja. Gampang lah. Sadeng. Alhamdulillah. Oh, cuma ditutup di sini. Tuh, ujung tutup. Berarti better lewat sono dong. Taruh lo. Oh iya. Better lewat sono tadi. Tinggal jalan kaki saja. Ah.
tadi ada portal. Ini aja cuy, harus dari sini. Enak banget tidur. Isi ya pak. Pak. Mau ke Puyuh Barat 2. Puyuh, ini motornya. Puyuh Barat 2 nomor 11. Apa pak? Oh ya. Oke. Ternyata bisa. Sip lah. Ntar ya pak. Kasih pak. Ya kan. Juga baru sekali nih masuk sini, biasanya lebih sederah sana. Ini kayaknya ini sih nganter cumi. Ntar ya mbak. Oke lah, sip. Iya, dengan mbak siapa? Mbak Yuli ya, makasih ya mbak. Ya. Mbak Yuli. Oke, aman. Oke lah, kalau begitu sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Nanti kita bervideo-video lagi. Stay healthy and stay safe and see ya.